Selamat malam pemirsa, TVKom menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya Mira Azahra, inilah berita utama edisi kali ini. Coklit di kota Semarang capai 80%. PLN siap jaga keandalan listrik tol Semarang-Demak. International Women's Day diwarnai aksi unjuk rasa. Pemirsa, inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Proses pencocokan dan penelitian data pemilih di Kota Semarang telah... Pemirsa, kabar Jawa Tengah akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya International Women's Day diwarnai aksi unjuk rasa. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Pemirsa, aksi unjuk rasa digelar di depan gedung DPRD Jawa Tengah dalam rangka memperjuangkan sejumlah hak perempuan pada peringatan Hari Perempuan Internasional. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menyudahi jumpa kita di Kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Saya Mira Azahra dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, stay safe, stay healthy.